Weh Lan, lock sama lagi tu. Aku pun nak naik muat lah tengok. Tengok bekas tu, macam budak-budak kan. Assalamualaikum. Alif, nak pergi mana? Salam. Suar, baju, tie, semua sama je Azlan ni. Dia ni tak tahu malu ke banyak sama je hari. Terima kasih kat pintu. Ah, sama-sama. Ilan, dah masuk waktu ke? Dah. Dah lah, 1:30 dah. Eh, sekejap. Macam kau ni tak bergerak. Dah habis bateri ke? Lama dah. Come on, Alan. Takkan nak beli jam baru pun tak boleh. Tengok. Tak lah, Im. Aku sayang kan jam ni. Nak buang pun aku seberat. Tak kau lah. Eh, Lan. Ya, Man. Aku tengok kau ni hari-hari baju sama, tie sama. Eh, kau tengok aku ni. Tie lain, baju lain hari-hari. Oh, smart, Lan. Gaji besar kan? Takkan tie pun tak boleh beli lain. Adalah. Ni tie favorite aku. Eh, tie favorite takkan pakai hari-hari. Eh, kanilah. Come on lah. Perlukan sumbangan? Jom daftar sebagai penganjur di sumbangan.com. Tak sabar aku nak makan ni. Weh, jemput makan. Weh, Lan. Lock sama lagi tu. Aku pun nak naik muat lah tengok. Dia sekali makan lah sedap sikit. Kau tengok, bekas tu. Macam budak-budak kan? Dah lah weh, orang tu nak makan. Biarlah dia. Kau nak tahu tak? Apa perasaan korang kalau mak korang tak kenal korang? Bu? Cuma kan? Eh, kamu siapa? Ni Lan lah bu, anak ibu. Ibu, ibu ada seorang je anak tau. Dan ini anak kesayangan ibu. Eh, pergi kau dari sini. Aku tak nak makan. Aku nak tunggu anak aku balik dari kerja. Aku nak makan dengan dia je. Aku rindu ibu. Sampailah satu hari. Lan, hari pertama kerja tu tak boleh rasin-rasin tau. Bahaya. Meh, makan dengan ibu. Ibu panggil Lan tadi? Ya, Meh makan dengan ibu dulu. Mula dari hari itu aku tahu ibu aku hanya hidup pada satu masa je, iaitu waktu hari pertama aku masuk kerja. Rutin harian ibu aku hari-hari sama je. Dihantar aku sampai ke depan pintu rumah, lepas tu ditunggu aku balik dari kerja setiap hari. Aku tak nak mak aku hari-hari bangun tak kenal aku. Aku tak nak ke benda tu. Kau tahu tak? Tapi demi mak aku, aku pakai tie aku hari-hari, aku pakai jam aku hari-hari, baju aku hari-hari, makan aku sama je hari-hari. Demi mak aku sanggup kena kutuk ke apa, makan benda sama. Demi mak aku nak hidup dengan mak aku sebab aku perlukan doa hari-hari. Aku perlukan restu daripada dia hari-hari. Sebab mak aku juga aku. Jom simpan harta anda di langit dengan menyumbang ke sumbangan.com. Tiada manipulasi, tiada eksploitasi, tiada pecah amanah. Sumbangan.com, platform saham akhirat anda.